What's up internet, what's up YouTube, apa kabar kalian semua boy? I hope you guys just doing just fine. Dan video kali ini tanpa terdengar-dengar, gue akan mencoba membuat review, quick review atau review singkat Slip on sneakers dari Skechers. And here we go. Tada. Ini dia dusnya. Dusnya udah jelek ya. Skechers Go Walk 2. Ini ada labelnya alas kaki black gray, warnanya black gray, ukurannya 10.5. Dibuat di Vietnam. Oke, diimpor oleh PT MAP. Oke. Like just this one out. Tada. Ini apa ini? Ini ada keterangannya. Go Walk 2. When it comes to walking, people wear running shoes because they are a limited option. Now, there's a better footwear choice thanks to the success of Skechers Go Walk. Okay. Sip. Okay, apa ini? Oh, ini cara pemeliharaannya. Okay, ini macam-macam warnanya. Ini dia sepatunya. Cara. Keren guys, sumpah keren. Skechers. Kita singkirkan dulu dusnya. Kita hempaskan dusnya. Okay, and then here we go. Skechers slip on sneakers. Keren banget guys, modelnya. Desainnya keren banget. Ini ada V-stripe, ini logo sneakers. Buat bahan mesh gitu, ini warna hitam ya. Gue beli yang warna hitam putih. Ini dia Go Impulse-nya. Keren banget. Kita lihat, oh, ada apa ini. Kita lihat aja. Go Walk 2 V-stripe Angled outsole promotes a more natural, fluid stride. Okay, ini dia fish stride-nya maksudnya. And then we've got ESM. ESM deliver extra support in just the right places. Okay. Ini bahan mesh-nya ya. Lalu ada Go Impulse, ini yang gue bilang tadi. Go Impulse offers flexibility and responsive feedback with multi-directional traction mode for enhanced control. Ini dia Go Impulse-nya. Jadi diklaim dapat memberikan feedback yang responsif ketika lo jalan. Dan memang enak banget, sumpah. Empuk banget. Dan ini kan enteng banget sepatunya ya. Terus ditambah dengan Go Impulse, itu akan the right combination. Oke, berikutnya we've got breathable mesh stretching allowing toes play. Ini enak banget meshnya. Jadi dia diklaim bisa lebih fleksibel. Lihat guys. Lihat. Fleksibel banget, enak banget buat jalan. Oke, berikutnya Ortholite antimicrobial insole wicks away moisture and helps inhibit odor. Oh, ini dia. Ini dia apa namanya? Ortholite. Ini sol dalamnya. Jadi diklaim bisa menjaga kelembapan kaki lo dan menjaga keharuman kaki lo. Dengan kata lain, biar enggak bau-bau amat lah ya. Ortholite jadi menjaga kaki lo tetap nice and healthy fit. Enak banget. Lalu berikutnya we've got prepared to the lightweight injection molded made sole with memory retention. Jadi sole tengahnya ini bisa seperti ada memory retention, jadi pas banget buat penggunanya.
empuk banget dalamnya. And then next one we've got Quick Fit Portal. Wah, wow, Quick Fit Portal ini keren banget. Ini pinter banget. It's damn good. It's just damn clever pembuatan ini. Nih, lubang ini namanya Quick Fit Portal. Jadi ketika lo easy buat pakai dan easy buat ngelepas sepatunya. Tinggal tarik. Kalau mau masukin kaki tinggal tarik ini. Pluk. Jadi tumit lo bisa langsung masuk. Keluarnya pun gitu. Lo tinggal tahan ini, angkat tumit lo, set, enak banget, sumpah gampang banget. Ya, itu tadi guys. Slip on sneaker shoe dari Skechers. Enak banget buat jalan. Walaupun lo jalan udah 5 hari gitu ya, enggak akan kerasa lo lagi jalan. Atau di rumah sakit aja. Tapi emang enak banget buat jalan. Ini emang didesain buat barefoot walker ya. Jadi emang buat yang enggak pakai kaos kaki gitu. Enggak usah pakai kaos kaki. Makanya tadi ada ortholite menjaga kelembapan kaki lo dan menjaga tingkat keharuman kaki lo di sini. Jadi klaim bisa menjaga itu. Oke, ini keren banget. So, itu tadi review singkat dari gue. Don't forget to give me the thumbs up, subscribe my channel, and of course, thanks for watching. Bye-bye!